Piala Asia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1956 dan telah berjalan sebanyak 18 edisi. Selama itu pula, sudah puluhan negara yang berpartisipasi pada babak utama turnamen antar negara terbesar di Asia tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, sejumlah negara kini tidak lagi berpartisipasi di Piala Asia. Entah karena sudah keluar dari anggota AFC atau karena telah berganti nama. Footix ID telah merangkum beberapa negara yang kini sudah menghilang atau tidak lagi berpartisipasi di Piala Asia. Sebagai catatan, kami hanya akan memasukkan negara yang pernah bermain di babak utama Piala Asia saja. Sehingga Kazakhstan tidak akan kami masukkan dalam list kali ini. Karena negara pecahan Uni Soviet tersebut tidak pernah lolos ke babak utama Piala Asia. Lalu negara mana sajakah yang sudah menghilang dari Piala Asia? Mari kita bahas dalam episode hari ini. Sebelum masuk ke topik pembahasan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tahu setiap video yang kami upload setiap minggunya. Israel. Seperti yang kita ketahui, Israel dulunya memang merupakan anggota AFC. Bahkan prestasi mereka di kompetisi Asia terbilang cukup lumayan. Israel selalu lolos ke Piala Asia dalam 4 edisi pertama Piala Asia. Namun kondisi Piala Asia zaman dulu tentu berbeda dengan di era sekarang. Saat itu kontestan Piala Asia memang hanya berjumlah 4-5 tim saja. Negara ini pernah sekali menjuarai Piala Asia pada edisi 1964, di mana kala itu mereka didapuk sebagai tuan rumah. Israel berhasil mengalahkan India, Korea Selatan, dan Hong Kong yang membuat mereka berhak mengklaim sebagai juara Asia 1964. Namun konflik Israel-Palestina membuat negara ini perlahan mendapat penolakan oleh anggota-anggota AFC lainnya. Puncaknya terjadi pada tahun 1974 di mana Kuwait mengajukan proposal untuk mengeluarkan Israel dari AFC. Sebanyak 17 negara setuju Israel dikeluarkan dari AFC. 13 negara tidak setuju, dan 6 negara lainnya memutuskan untuk tidak memilih apa-apa. Proposal tersebut membuat Israel resmi dikeluarkan dari anggota AFC. Mereka sempat menumpang di Konfederasi Oseania sebelum akhirnya diterima sebagai anggota UEFA pada tahun 1994. Meski telah keluar dari anggota AFC, namun Israel tetap tercatat dalam sejarah sebagai negara juara Piala Asia pada edisi 1964. Vietnam Selatan. Vietnam sebenarnya termasuk negara yang menjadi anggota AFC pada awal-awal konfederasi tersebut dibentuk pada tahun 1954. Namun sayangnya pada tanggal 21 Juli 1954 terjadi kesepakatan perjanjian Jenewa yang isinya memecahkan Vietnam menjadi dua bagian, yakni Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Terpecahnya negara Vietnam ini dilatar belakangi oleh perbedaan ideologi, di mana Vietnam Utara merupakan negara komunis, sedangkan Vietnam Selatan berkiblat pada liberalisme. Dalam kondisi tersebut, Vietnam Selatan tetap menjadi bagian dari AFC. Sedangkan Vietnam Utara tidak berafiliasi dengan konfederasi manapun. Di Piala Asia sendiri, Vietnam Selatan mengikuti kompetisi ini pada edisi 1956 dan 1960. Sayangnya dalam dua edisi tersebut, Vietnam Selatan tidak bisa berbicara banyak meskipun saat itu mereka berstatus sebagai juara kualifikasi zona Asia Tengah. Setelah itu dalam 4 edisi selanjutnya, Vietnam Selatan tidak pernah lolos ke babak utama Piala Asia. Mereka selalu gagal melewati babak kualifikasi, di mana kala itu anggota AFC juga semakin bertambah banyak. Setelah terpecah selama lebih dari 2 dekade, akhirnya Vietnam Utara dan Vietnam Selatan memutuskan untuk bersatu pada tanggal 2 Juli 1976.
Salah satu faktor bersatunya dua negara tersebut adalah kekalahan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam yang membuat Vietnam Selatan runtuh. Kini Vietnam hanya memiliki satu negara saja, di mana lagu kebangsaan, bendera, dan lambang negara mengadopsi milik Vietnam Utara. Namun mereka absen cukup lama di pertandingan di bawah naungan AFC dan baru kembali lagi mengikuti kualifikasi Piala Asia pada edisi 1996. Sejak Vietnam kembali bersatu, mereka baru 3 kali lolos ke babak utama Piala Asia. Meski begitu, prestasi Vietnam terbilang sangat baik, di mana mereka sanggup melalui hingga babak perempat final pada edisi 2007 dan 2019. Burma. Negara Burma saat ini dikenal dengan nama Myanmar. Penggunaan nama Burma sendiri sudah ada sejak masa penjajahan Inggris pada abad ke-19. Saat itu Inggris menyebut wilayah Myanmar sebagai Burma karena mengacu pada kelompok etnis yang dominan di sana adalah suku Burma. Setelah merdeka pada tahun 1948, negara ini tetap memakai nama Burma peninggalan dari Inggris. Timnas Burma hanya pernah sekali mengikuti Piala Asia pada edisi 1968. Meski begitu, mereka berhasil mengakhiri turnamen sebagai runner-up di bawah Iran yang kala itu berstatus sebagai tuan rumah. Prestasi timnas Burma tersebut merupakan pencapaian tertinggi yang pernah ditorehkan negara-negara Asia Tenggara hingga saat ini. Pada tahun 1989 terjadi kudeta di mana kekuasaan negara diambil oleh junta militer. Salah satu kebijakannya saat itu adalah dengan mengganti nama Burma menjadi Myanmar. Alasan perubahan nama negara ini agar semua etnis non-Buddha dapat menjadi bagian dari negara tersebut. Meski begitu masih terjadi perdebatan mengenai penamaan Burma atau Myanmar. Kelompok oposisi masih tetap menggunakan nama Burma karena tidak sepaham dengan pemerintah militer yang berkuasa saat itu. Selain itu, beberapa negara di dunia juga masih menyebut Myanmar dengan nama Burma. Sementara itu, AFC menggunakan nama Myanmar untuk mengidentifikasi negara ini dan tidak lagi memakai nama Burma. Ironisnya, Piala Asia edisi 1968 menjadi satu-satunya edisi di mana Myanmar berkiprah di turnamen terbesar di Asia tersebut. Meskipun kala itu mereka masih bernama Burma. Republik Khmer. Sepanjang sejarahnya, Kamboja hanya pernah sekali saja lolos ke babak utama Piala Asia. Momen tersebut terjadi pada edisi 1972 yang berlangsung di Thailand. Namun kala itu mereka tidak memakai identitas Kamboja, melainkan Republik Khmer. Pada tahun 1970, rezim pemerintahan Norodom Sihanouk berhasil digulingkan oleh militer sayap kanan yang dikomandoi Lon Nol. Pihak Lon Nol kemudian mendirikan Republik Khmer yang pro terhadap Amerika Serikat. Sementara itu, di sisi lainnya, terdapat gerakan komunis Kamboja yang bernama Khmer Merah yang merupakan pendukung Norodom Sihanouk. Perang saudara pun tak bisa dihindarkan, di mana Khmer Merah menjadi pihak yang memenangkan perang tersebut. Kondisi ini membuat Khmer Merah menguasai Phnom Penh dan berhasil menggulingkan pemerintahan Lon Nol pada 17 April 1975. Khmer Merah juga kembali mengganti nama negara menjadi Demokratik Kamboja setelah sebelumnya sempat bernama Republik Khmer. Secara teori, negara Republik Khmer hanya berdiri selama 5 tahun saja. Yaman Selatan. Yaman pada mulanya terbagi menjadi 2 negara yang berbeda, di mana Yaman Utara merupakan bagian dari Kerajaan Ottoman, sedangkan Yaman Selatan merupakan bagian dari kekuasaan Britania Raya. Pada tahun 1918, Yaman Utara menyatakan sebagai negara merdeka setelah kejatuhan Kerajaan Ottoman. Sedangkan Yaman Selatan baru merdeka pada tahun 1967 dari Britania Raya. Meski begitu, Yaman Selatan lebih dulu bergabung dengan AFC pada tahun 1972, di mana mereka pernah sekali lolos ke babak utama Piala Asia
pada edisi 1976. Saat itu Yaman Selatan hanya finish di posisi juru kunci grup B di bawah Iran dan Irak. Sementara itu, Yaman Utara baru bergabung dengan AFC pada tahun 1980 dan belum pernah sekalipun bermain di Piala Asia. Pada tanggal 22 Mei 1990, Yaman Utara dan Yaman Selatan sepakat untuk bersatu dengan membentuk Negara Republik Demokratik Rakyat Yaman. Sejak bersatunya Yaman, negara ini baru satu kali lolos ke Piala Asia pada edisi 2019 yang lalu. Sayangnya saat itu timnas Yaman hanya menjadi juru kunci grup D setelah gagal meraih satupun poin. Sekian ulasan kita pada episode kali ini. Jika kalian menyukai konten sepak bola seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode footage ID lainnya.